Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang saya hormati dan terhormat para alim, para ulama, para sesepuh, para sesepuh, wabil khusus Ustaz Arif Rahman Hakim selaku ketua takmir dan musyola Baki Salam. Yang terhormat Bapak Didi Istiawan selaku ketua RT 06 di perumahan Arjuna Gumilang. Yang saya hormati seluruh hadirin dan hadirat, termasuk dari pengurus jamaah pengajian, ibu-ibu dan sedoyo mawon, mudah-mudahan majelis ilmu ini, majelis sholawat ini betul-betul ditakdir oleh Allah menjadi majelis yang nafi'an mubarakan fiddin wa dunya wal akhirah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena ing dalu menika pada malam hari ini kita alhamdulillah ditakdir bisa rawuh di majelis ini. Dan ini insyaallah merupakan hidayah yang tingkatannya namanya hidayatul taufiq. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang malam hari ini kita peringati maulid beliau. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak cucu kita telah benar-benar mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini insyaallah saya tidak terlalu lama, karena sekarang sudah pukul 20 lebih 29. Jadi sampun setengah somo. Saya kemarin berbicara sama Ustaz Arif itu sampai pukul 20.45. berarti saya punya waktu 15 menit. Karena nanti 20.45 ada acara yang tidak kalah pentingnya, dan acaranya itu ramah-tamah. Itu 20.45. Apa nanti 20.45 ramah-tamah dulu terus kita ngaji lagi ya, mogol. Fleksibel mau. Ya, bisa kita selesaikan secara kekeluargaan. Alhamdulillah ada Pak RT yang bisa menengahin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, rahimakumullah. Bersyukur ing dalu menika kula lan panjenengan saged ngempal di musala Bagus Salam untuk melaksanakan acara Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lain dan tidak ada bukan, peringatan maulid kados ngeten ini seharusnya menjadi satu momentum yang luar biasa, yang harus bisa meningkatkan mahabbah kita kepada Hadrotul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amargi napa? Dengan mahabbatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kula lan panjenengan ini insyaallah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ngajinya santai mawon.
Jadi ada majelis sendiri tidak apa-apa, memang masih anak-anak. Karena ini kalau diobrahi malah makin boten purun ten musala malah berbahaya. Wis penting ya kita ngawon, tapi ini menjadi pengalaman, apalagi sudah ditampilkan tadi baca sholawat, keluar daya apa tilawah dan sambil tilawah. Boten napa-napa. Jadi kita tidak usah merasa terganggu. Ini memang dinamikanya seperti ini. Boten napa-napa, santai mawon. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi sebelum kita masuk ke tema mahabbah. Mahabbah itu cinta. Ada salah seorang ulama asmanipun Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad. Beliau menjelaskan ternyata syafaat Rasulullah itu di dunia itu beberapa. Kan kita ini sering semoga-moga di akhirat oleh syafaat di Kanjeng Nabi. Dan syafaat itu bentuknya apa? Inilah yang oleh Al-Qadhi'iyah itu dijelaskan oleh beliau. Yang pertama, syafaat itu wonten ingkang disebut dengan asy-syafa'atul 'uzma. Ini syafaat yang terbesar. Kapan itu? Asy-syafa'atul 'uzma itu oleh hadratul rasul. Jadi Rasulullah itu oleh Allah diberi lisensi, ya, diberi privilege untuk bisa memberikan syafaat. Asy-syafa'atul 'uzma itu adalah syafaat yang diberikan kepada umat Rasulullah ketika berada di padang mahsyar. Jadi termahsyar itu para rawuh. Ini orang kan menunggu proses hisab. Jadi amal-amal kita itu dihitung, dihisab di mahsyar itu, dikumpulkan ini semua manusia mulai zaman Nabi Adam sampai nanti orang yang akhir zaman. Asy-syafa'atul 'uzma niku berupa napa? Di mahsyar itu sangat berat yang dirasakan oleh umat manusia di situ. Tapi dengan syafaat Rasulullah, maka umat Rasulullah yang mendapatkan asy-syafa'atul 'uzma ini itu dipercepat prosesnya dan tidak berlama-lama di padang mahsyar. Ini bentuk syafaat yang pertama. Terus wonten malih syafaat yang berikutnya kata Al-Qadhi'iyah. Napa niku? Ada orang itu sudah masuk list penduduk neraka. Nyama ini karena ternyata amal baiknya ini tidak lebih berat dibanding amal buruknya, makanya dilulis masuk neraka. Tapi nek tiang niki cinta Kanjeng Nabi, senang sholawat, maka sangat mungkin dia masuk yang asalnya masuk list tadi, masuk neraka, syafaat Rasulullah datang sehingga tidak jadi. Ini bentuk syafaat yang kedua. Bentuk yang ketiga, ada orang mukmin. Yang mukmin itu dalam akidah ahli sunnah wal jamaah niku mesti mlebu swarga. Amargi Rasulullah dawuh kullu ummati yadkhulunal jannah. Kullu ummati yadkhulul jannah. Ya, illa man aba. Jadi saben-saben umat iku mlebu swarga kecuali sing gak gelem. Lah sedoyo niku mlebu swarga, tapi kan keimanan sudah ada dalam diri kita masing-masing, tapi untuk mampir sih di neraka. Untuk apa? Untuk membersihkan dosa-dosa yang sudah dia lakukan ketika di dunia. Maka syafaat yang ketiga itu bentuknya wong wis mlebu neraka, sakjane durung wayahe mentas. Tapi amargi angsal syafaat sanging Kanjeng Nabi, ya bisa dientaskan dari api neraka. Lalu ada lagi bentuk syafaat itu apa? Orang yang sudah masuk surga maka mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kelas surganya bisa naik level. Jadi kalau amalnya biasa-biasa, kan amal itu yang kita lakukan untuk mendunut rahmat Allah. Lalu kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Maka kemudian ada orang yang masuk surga levelnya biasa, soalnya amali tentunya biasa-biasa, tapi seruwek hadir ke majelis maulid ngeten iki,
maka bisa jadi ketika di surga nanti levelnya akan naik. Itu juga bagian dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita bersyukur karena kita ini termasuk orang-orang yang ikut memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalnya biasanya Pak Bu, ini biasanya lek pun bulan Maulid ngeten iki. Niku ten Facebook, ten media sosial niku mulai ramai. Niku ben taun ngono ae. Sing gak seneng Maulid ngilok-ngilokno sing ngadakno Maulid. Apa itu gak pernah dilakukan Rasulullah? Sing Maulid tetap jalan terus. Lah jenenge wong cinta kok dilakukan lari. Lah terus kalau kita gak cinta, gak berterima kasih pada hadrotul Rasul, terus kepada siapa? Beliau itu orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Allah dawuh ten surah An-Nisa ayat 174. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Terjemahannya, wahai sekalian manusia, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian burhanun min rabbikum. Burhanun itu bukti kebenaran yang sangat jelas, mirrobikum, dari Tuhan kalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama tafsir itu menjelaskan siapa yang dimaksudkan, apa yang dimaksud burhan itu. Dan tafsir Ibnu Katsir dijelaskan itu adalah hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lanjutannya apa? Wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan kami turunkan kepada kalian nuram mubina, cahaya yang jelas. Itu dalam tafsir disebutkan itu adalah Al-Quran. Karena hadratul Rasul hadir, beliau dipilih sebagai nabi dan rasul yang terakhir, kemudian diwahyukan kepada beliau melalui malaikat Jibril, yaitu kalamullah Al-Quranul. Jadi ini harus kita syukuri. Wonten dalile ada di surah Yunus juz 11. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifa'un lima fis suduri wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Lanjutannya nih. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dengan anugerah dan rahmat Allah ini, dengan diputusnya hadratul Rasul, diturunkannya Al-Quran, maka nopo fabidzalika falyafrahu, enggaklah dengan hal-hal tersebut orang-orang beriman itu merasa bahagia. Fabidzalika falyafrahu. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, beberapa tahun yang lalu, nah ini cerita ini, itu pernah ramai di media sosial. Mungkin panjenengan diikuti atau mungkin sudah lupa. Beberapa tahun yang lalu itu ada orang yang tidak setuju dengan peringatan Maulid. Kemudian dalilnya ini campur bahasa Jawa atau nama-nama. Dalil gini, ngapain kita itu memperingati Maulid Nabi? Lawang Nabi itu sejak lahir sampai usia 40 itu dalam kesesatan. Baru usia 40 baru mendapatkan wahyu, mendapatkan petunjuk. Dalil yang dikemukakan apa? Wa wajadaka wallahu fahad. Tuhanmu Muhammad mendapatimu dalam keadaan dhalal. Fahada, maka kemudian Allah memberi petunjuk kepadamu. Rupanya orang ini dulunya kurang hati. Ternyata dalam bahasa Arab itu memang selain ini kata don atau donna, bentuk kata kerjanya,
kalau orangnya bolun kan begitu, itu dikira itu artinya hanya satu, yaitu sesat. Memang kalau dalam surah Al-Fatihah cocok, ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin, dan bukan golongan orang-orang yang sesat, kan ngoten. Tapi ternyata dalam bahasa Arab lafaz dhalla niku makna asalnya itu bukan sesat, tapi makna asalnya itu bisa tidak tahu, itu dhal. Maka biasa orang Arab itu kalau tidak tahu jalan, dhalla at-tariq, oh dia tidak tahu jalan. Nah orang tidak tahu itu sehingga menyebabkan dia sesat. Orang kalau tidak tahu Tuhan, itu yang sampai parah seperti walabdolin tadi, itu namanya sesat. Tapi dalam konteks ayat ini, tidak ada satu mufassir sekalipun, tidak ada satu ulama ahli tafsir satupun yang mengartikan bahwa Rasul itu bolan itu diartikan sesat. Karena bahaya kalau ditafsirkan Rasul pernah sesat. Na'udzubillah. Lalu apa yang dimaksud ayat ini? Al-Quran itu menggunakan kata dhol, ya, itu dalam beberapa konteks. Ya tadi itu ketidaktahuan. Nah orang yang tidak tahu pada Tuhan itu memang bisa dikatakan sesat. Kalau yang orang sesat tadi, dalam konteks ini Rasulullah itu kan ketika beliau itu lahir di tahun gajah, tadi yang sudah dijelaskan oleh adik-adik kita ketika bersolawat tadi, tengah-tengah solawat tadi, kelahiran Rasulullah di tahun gajah. Jadi beliau ini ketika lahir, terlahir di dalam kondisi masyarakat yang jauh dari nilai-nilai agama. Walaupun ada sebagian kecil yang masih tetap menjaga agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sehingga Rasulullah itu sejak lahir, sejak menjadi, sejak anak-anak itu tidak pernah tertarik dengan penyembahan terhadap berhala-berhala. Yang ada itu justru beliau itu, loh, ini sajane iki opo sih masyarakat itu kok begini. Jadi ya beliau itu tidak tahu ini agama ini yang mana, tapi beliau tidak sesat karena beliau tidak pernah berada dalam kesesatan. Lalu yang kedua, ada yang menafsirkan beliau itu melihat kondisi masyarakatnya itu bingung. Iki sajane agama iki kok ini, ini sementara kegiatannya di dalam sukunya itu ada yang kebiasaan itu kalau lahir anak perempuan maka dikubur hidup-hidup. Itulah yang namanya waqtul bani. Rasulullah yang akhirnya sampai menjelang usia 40 tahun, beliau ini sering bertahanuf ke Gua Hira menyendiri untuk merenung, berkontemplasi, mencari petunjuk, ini gimana ini? Itulah kemudian termasuk dalam surah Al-Duha, yang kalau kita lihat di dalam sababun nuzul, surat Al-Duha itu turun setelah beberapa hari Rasulullah tidak mendapatkan wahyu. Karena surat Al-Duha itu bukan wahyu yang pertama. Makanya kemudian Allah tegaskan, alam yajidka yatiman fa'awa, lalu wawajadaka dhollan fahada. Jadi maksudnya dhollan di situ, engkau adalah orang yang tidak tahu asalnya mana agama yang benar, kemudian Allah beritahu, Allah berikan hidayah, Allah berikan wahyu, sehingga engkau jadi tahu mana agama yang benar di sisi Allah. Sehingga kalau ayat ini digunakan untuk menolak maulid, peringatan maulid, gak pas. Loh, apakah Rasulullah peringatan maulid? Para ulama menyatakan dan riwayatnya sahih, Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah mengapa panjenengan puasa hari Senin, kata beliau, hari Senin aku dilahirkan, ini embrionya. Jadi itu guru. Nah sekarang kita mulai masuk ke tema para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini saya tidak akan membacakan kitab, hanya saya bawa kerpean sedikit. Saya bawa kitab Qawmi Ultuhyan. Qawmi Ultuhyan ini adalah syarah dari Nahdom, yang syarah ini ditulis oleh Imam Nawawi Banten.
Imam Nawawi Banten itu ulama asli Indonesia, orang Banten, tapi keilmuannya diakui di dunia internasional. Karena beliau lama mukim di Mekah, beliau sampai mendapatkan julukan Sayyid Ulama Hijaz. Jadi pemimpin para ulama-ulama yang ada di Hijaz. Di Hijaz itu ketika itu ulamanya dari berbagai negara. Di sini beliau mengutip terkait dengan mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika wonten sahabat niku yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi ada salah seorang sahabat datang atau ngerawi kepada hadratul Rasul kemudian bertanya. Pertanyaan apa? Ya Rasulullah, mata sah Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kiamat itu kapan? Jadi pertanyaannya itu kiamat itu kapan? Kalau kita lihat, ini sahabat yang mencintai Rasulullah, ketika dia bertanya tentang kiamat, maka rupanya motifnya dia ingin meningkatkan amaliyahnya. Kan orang kalau takok kapan ini deadline-nya, itu kan macam-macam itu. Kiamat kan deadline terakhir kita hidup di dunia ini. Nanti kiamatnya ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Kalau kubra ini kan hancurnya semuanya. Kalau kiamat sughra, kita juga tidak pernah tahu kapan datangnya. Itu yang mendatangi setiap jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kan biasanya orang itu kalau tanya deadline, umpama panjenengan asal tugas. Ini deadline-nya kapan ini? Ada yang kalau tahu deadline-nya tanggal sekian, itu nanti baru ngerjakan itu 2 hari sebelumnya. Terus ngowo-ngowo, pokoknya mari. Tapi ada yang orang itu, yang rajin-rajin itu, oh deadline-nya tanggal sekian, maka dia kerjakan sekarang sehingga nanti tinggal penyempurnaan. Sehingga hasilnya lebih bagus. Mungkin sama dengan orang tanya kiamat. Makanya rahasianya kenapa kiamat dan kematian itu oleh Allah dirahasiakan. Allah Dawud di dalam surah Thaha, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Akadu ukhfiha, hampir-hampir aku menyembunyikannya. Untuk apa? Litujza kullu nafsin bima tas'a. Agar bisa dibalas setiap orang, setiap jiwa yang melakukan kebaikan itu sesuai dengan apa yang ia usahakan. Karena orang itu kalau sudah tahu deadline-nya, kadang tuh ada yang nyantai tadi itu, oh kurang dino, baru kurang rong dino, ngebut. Ini gak bagus, itu sama kayak orang begini. Ada orang diputuskan hukuman mati. Hukuman mati saja, dia sudah tahu kalau diputus hukuman mati, tapi eksekusinya kan gak tahu. Tapi kalau sudah dipastikan begitu, itu biasanya dia betul-betul taubat memperbaiki diri. Ini jadi lumayan, berarti punya kesempatan untuk taubat. Masalahnya yang berbahaya itu nek wonten wong perilakunya jauh dari nilai-nilai agama, durung sempat taubat, kiamat datang untuk dia. Nah ini bahaya. Makanya ini sahabat ini tanya, ya Rasulullah mata sah. Ternyata jawaban Rasulullah, karena Rasulullah sendiri juga tidak diberitahu oleh Allah. Innallaha indahu ilmus sah. Jadi sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Ya. Rasulullah jawabnya apa? Faqal ma'a'daddalah. Jawaban Rasulullah ngeten. Sik. Sampeyan takok kiamat gitu, apa sing wis sampeyan siap? Sampeyan sudah persiapan apa? Ya, karena kiamat itu enggak tahu datangnya apa, mestinya logikanya ojo-ojo engko teko, ojo-ojo meneh teko. Maka harus persiapan yang serius. Jawabannya yang menarik. Faqal ma'a'dattu laha katsira siyamin wala shadaqatin. Ya Rasulullah, kula niki dereng mempersiapkan untuk ngadepi kiamat itu dengan banyak puasa, banyak sedekah. Dereng ya Rasulullah. Illa, nah ini lanjutannya ini. Anni uhibbullaha wa rasulahu. Kejaba modal kula namung kula niki mencintai Allah dan Rasulnya.
ini sahabat. Ten pun dipunyai kula lan panjenengan sampun paham niki sing bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah gak ada putra, nemuane gak ada putu niku memaknai cinta niku sudah beda dengan yang arek-arek enom niku. Niku napa paling ya wis jam 09.00 kurang seperempat yo nek karena ramah-tamah sudah siap. Lagu mau tanya di mana? Terus yang tadi, ketika, nah kok langsung lali kan karena mercon ini kok langsung lali. Ketika kita itu menyatakan cinta, wonten orang bapak-bapak punya istri, punya anak, ya punya keluarga. Ditakoki koncone. Sajane sampe ini cinta tak gak ambek keluarga. Aku cinta ambek keluarga. Tapi tidak ada usaha konkret sebagai implementasi atau bentuk cintanya kepada keluarga. Maka itu dinyatakan omong kosong. Maka kembali ke sini. Ini sahabatnya ketika mengatakan illa anni uhibbullaha wa rasulah. Saya membaca bahwa sahabat ini sudah melakukan amal, tetapi dia karena saking cintanya kepada Hadratul Rasul, maka amal yang dia lakukan itu koyok-koyok itu masih sedikit. Orang itu kalau cintanya tulus begitu. Total, dia mencintai keluarga, dia akan melakukan apapun untuk keluarga, walaupun sudah bisa memenuhi ini, itu, dan seterusnya, kadang itu masih, ya Allah kok belum bisa ikhya, terus gitu. Itulah yang harus kita tanamkan. Bagaimana sesungguhnya juga cinta kita kepada Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kemudian dijawab oleh Rasulullah. Nah, ini jawabannya ini yang luar biasa. Qal Rasulullah bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Termasuk nanti ketika di akhirat. Maka mudah-mudahan kula lan panjenengan termasuk orang-orang yang bersama Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setunggal bali. Lalu kemudian, napa indikatornya? Nah, ini cinta itu ada indikatornya. Kan di dalam surah Ali Imran Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad. Ini Rasulullah diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya, termasuk kula lan panjenengan. "In kuntum tuhibbunallaha." Nek kalian sedoyo, panjenengan sedoyo niki mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di sini siapa? Rasulullah. Fattabi'uni kan katanya yang diperintah untuk menyampaikan kan Rasulullah. Fattabi'uni. Kalau kita mengikuti Hadratul Rasul, maka yuhibbukumullah, maka niscaya Allah mencintai kalian. Niscaya Allah mencintai panjenengan sedoyo. Kalau Allah sudah cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa panjenengan. Wallahu ghafurur rahim. Dan ini di dalam kitab Qomi Utubiar ada seorang ulama sufi namanya Sahal At-Tustari. Sahal At-Tustari. Sahal At-Tustari itu lahir tahun 200 Hijriah. Berarti sudah masuk abad ketiga Hijriah. Ada yang mengatakan lahir 203 Hijriah. Beliau itu muridnya Imam Sufyan Al-Thawri, ya. Sufyan Al-Thawri termasuk salah satu gurunya Imam Asy-Syafi'i. Ya, Sahal itu mengatakan begini. Alamatu hubbillah, kan cinta yang paling tinggi itu cinta kepada Allah. Tapi mencintai Allah itu lewat Rasulullah. Kan enggak? Berarti kalau kita mencintai Rasulullah, maka sesungguhnya itu implementasi cinta kepada Allah. Kata Sahal begini, alamatu hubbillah hubbul Qur'an. Tanda atau indikator cinta kepada Allah itu adalah mencintai Al-Qur'an. Ini kata
Imam Sahid Al-Ustaz. Sekarang coba kita evaluasi. Ini mumpung acara maulid, jangan sampai kita ini mengadakan kebiar maulid itu sambun saya guyuk rumpun silaturahim, ini luar biasa. Tapi jangan sampai ini hanya menjadi momentum yang hanya seremonial, setelah itu selesai. Coba, tahun lalu kita ngadakan maulid. Satu tahun ini, adakah progres peningkatan kualitas ibadah kita sebagai bentuk cinta kita kepada Rasul apa enggak? Itu kita yang bisa menilai. Karena menungso niku ten surah al-insan, ten surah al-qiyamah, itu Allah dawuh, balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adzir. Menungso itu paling ngerti awake walaupun dia menyampaikan 1001 alasan. Uang ini pun ajarin tak salah ni ngerti, tapi di lembu kadang gengsi sebab alasannya tua. Dan ni tapi di sini dah ada macam ni. Di kampung lain wonten semata. Alamat hubbillah hubbul Quran. Ayo, kula lan panjenengan sudahkah betul-betul semangat untuk mencintai Al-Quran? Bekas orang mukmin yang paling mendasar itu allazina atainahumul kitaba yaqrunahu haqqa tilawati. Mocone wis bener napa dereng. Kalau belum umama pian cecilikane telat, pian gak ono TPQ, karena dulu TPQ tidak seperti hari ini. Dulu mungkin masih rotok jarang. Ya. Terus saiki apa yang kita lakukan? Ini harus menjadi evaluasi kita. Saya tadi cerita kok salah arah. Di daerah Mondoroto nih, di Masjid Al-Huda di perumahan Banjar Arum, depannya Semanesi nih, itu ada pengajian mengaji Quran itu untuk bapak-bapak. Disebutnya Taman Kawah-Kawah. Jadi saya mulai nih, yang sepuh-sepuh yang ngajinya sambut saya. Itu ternyata semarak sekali. Walaupun tidak setiap hari. Tapi itu sebagai bukti konkret bagaimana kita yang mencintai Allah, itu indikatornya yang pertama hubbul Quran. Nih. Karena urusan Quran ini urusan masing-masing. Walaupun anak kita bisa mengangkat derajat kita kalau anak kita ngajinya bagus, tapi nanti ditanya di akhirat itu urusannya masing-masing. Ini namanya yang fardu fardu ain, bukan fardu kifayah. Belum lagi nanti yang lain-lain. Hubbul Quran yang termasuk bagaimana kita ini aktif di majelis ilmu, lalu kemudian itu yang disampaikan nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai agama itu dan kita implementasikan, itu juga bagian dari hubbul Quran. Wa alamatu hubbihi hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda orang yang mencintai Al-Quran itu adalah dia mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu hubbihi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunnah. Wong nek mencintai Kanjeng Nabi niku cirine dia mencintai sunnah, mencintai contoh-contoh baik yang dicontohkan oleh hadrotul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu harus dimulai dari rumah kita. Rasulullah nate dawuh para bapak. Dawuhnya ngeten, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam memperlakukan terhadap istri dan keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan istri dan keluarga. Makanya tidak heran ketika Sayyidah Aisyah itu ditanya oleh salah seorang sahabat bagaimana akhlak Rasulullah, Sayyidah Aisyah menjawab dengan tegas, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Qur'an. Pernahkah kita berpikir, itu yang jawab sinten? Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu sinten? Istri Rasulullah. Pasangan kita itu yang paling tahu kekurangan dan kelemahan kita. Ada orang itu kalau di luar terhormat, orang hormat semua. Begitu nyampe rumah kata istrinya, alamas masih sampai lo gak bodoh belas di omak koyong ini. Itu tidak dicontohkan oleh hadrotul Rasul. Jadi Rasulullah itu sunnahnya itu dari rumah dulu bagus. Makanya Rasulullah itu mengatakan baik di jannati, karena dari rumah inilah nanti akan memunculkan generasi-generasi yang luar biasa. Jadi perhatian betul.
Karena dari aspek peranata sosial yang terkecil ini nanti akan membentuk masyarakat-masyarakat yang kuat. Karena biasanya yang bermasalah di tengah-tengah masyarakat itu ada masalah di keluarga. Mohon maaf, biasanya. Maka di sini wa alamatu hubbihi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunnah. Wa alamatu hubbiha hubbul akhirah. Salah satu atau indikator mencintai sunnahnya Rasulullah itu adalah mencintai akhirat. Mencintai akhirat itu jangan diartikan berarti mas gak usah urusan dunia, mas pokoknya sebarang ini ibadah tok boten. Kita guyungnya ini termasuk apalagi dalam hal-hal yang positif ada watawasau bil haq watawasau bis sabr, maka itu juga nanti mengarah bagaimana kita memperbaiki akhirat. Karena Rasulullah dawuh khairun nas anfa'uhum linnas. Maka bagaimana kita memperbanyak untuk bisa menebar manfaat untuk orang lain itu juga bagian dari hubbul akhirah. Nah, lanjutannya wa alamatu hubbiha bughdud dunya. Tanda mencintai akhirat itu adalah dia membenci dunia. Nah, ini juga jangan sampai salah paham. Maka lanjutannya di sini wa alamatu bughdiha an la ya'khudha minha illa zadan wa bulghatan ilal akhir. Jadi tanda orang yang membenci dunia itu adalah mengambil dunia itu sebagai apa? Modal, sebagai bekal untuk menuju kehidupan akhirat. Itulah sesungguhnya bukti konkret cinta kita kepada Khairul Rasul. Tapi ini orang umpama dunia hanya untuk bangga-banggaan, biar dipuji sana, biar keren, biar status sosialnya, itu maka belum masuk kategori cinta kepada Khairul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kata saya nih, mungkin jauh pun Imam Sahal At-Tustami. Saya hanya menyampaikan. Makanya enak-enak nggak terpean ngoten. Terus kula mboten nuturi panjenengan, tapi saya dan panjenengan dituturi oleh beliau, oleh Imam Sahal At-Tustami melalui apa yang ditulis oleh Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani. Monggo, ini kesarang-sarang kita evaluasi diri kita. Awake dhewe iku kalau tadi dikatakan termasuk indikatornya itu mencintai Quran tadi itu sudah seberapa jauh, terus apakah setiap hari kita ini sudah mau ngaji atau belum, atau ngaji nek pendak yasinan. Nah, yasinan gak gelentok kok gak ngaji belas, masya Allah, ini berarti indikatornya gak masuk sama sekali. Terus lumayan seminggu bisa, tapi tingkatkan kan ngeten, berarti ada peningkatan. Lalu hubbus sunnah, bagaimana Rasulullah mencontohkan akhlak-akhlak mulia. Rasulullah itu bagaimana di dalam kehidupan sosial beliau. Jadi orang soleh niku, kalau kata Imam Nawawi, ini termasuk mengutip dari para ulama yang lain. Kalau ini Imam Nawawi yang dari Syiria itu, yang di dalam kitab yang menulis kitab At-Tibyan di Adabi Hamalatil Quran. Beliau mengatakan orang soleh itu adalah orang yang memperhatikan haknya Allah dan hak-haknya orang lain. Makanya kalau kita ini diamanati jadi ketua takmir, jadi ketua RT, itu sesungguhnya bagian dari kesolehan sosial. Karena itu juga disebut orang-orang soleh. Jadi soleh itu memperhatikan haknya Allah, haknya orang lain, dan juga hak kita sendiri terkait dengan hak Allah Subhanahu Wataala. Jadi terkait hukum sunnah. Lalu indikatornya adalah mencintai akhirat. Sudahkah kita ini kalau ada urusan dunia yang sesaat dengan urusan akhirat, mana yang kita dahulukan? Nah itu ada indikatornya, termasuk apa tadi, bughdud dunya tadi. Tapi bughdud dunya itu bukan menjauhi dunia yang kemudian saya tidak mau hidup di dunia, tidak, kan tidak begitu. Tetapi dunia ini dijadikan sarana untuk modal kita di akhirat agar kita betul-betul sukses. Makanya doanya Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita jaga pengajian saya boten dalu-dalu, ini jajarin untuk siap. Tapi bapak-bapak itu kebutan juga nih. Benar ya? Insya Allah barokah sedoyo ini. Ngapunten, mboten dawa-dawa karena ini sudah melewati deadline yang sudah digariskan oleh ketua takmir itu.
Matur sangat. Mungkin-mungkin sekedip ini ada hal-hal yang bisa kita ambil hikmah sehingga kita dalam peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada progres untuk peningkatan-peningkatan. Tidak bisa langsung dalam semua hal, tapi ada proses dan ada progres. Itu yang harus kita usahakan. Mungkin-mungkin Allah senantiasa membimbing langkah kita sehingga kita berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, berada di jalan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Matur nuwun, mudah-mudahan harapan baik kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Wa ila hadratin nabiyyil mustofa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'il amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wa al-mutawaffin wa jami'il malaikatil mukarramin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afa' wa taqdina biha jami'al hajjat wa tutahhirina biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tubalighuna biha as-salawat wa tunjina khaira as-salawat wa ba'da al-mamat. Allahumma ya Allah aslih lana dinana alladhi huwa 'ishratu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل على المكر العسير يا بشير نذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما هو أهله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فحب المعالم سل الفاتحة. Kirang lakumipun, mohon akumipun pangapunten. Wallahul muwaffiq bila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.